Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kenapa mereka suka dengan Malaysia? Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah jutaan orang asing yang tinggal di Malaysia. Ada lebih kurang 7 juta tenaga kerja asing yang menurut informasi yang saya dapatkan yang bekerja dan tinggal lama di Malaysia. Ada juga pelajar atau mahasiswa asing yang belajar di Malaysia dan juga pebisnis dan aneka macam orang asing lainnya yang tinggal di Malaysia. Jutaan orang asing dengan berbagai latar belakangnya itu suka dan betah lama tinggal di Malaysia. Tentu ada beberapa sebab alasannya, yaitu sebagai berikut. Alasan pertama adalah kenapa ada jutaan orang asing itu pada suka dan betah lama tinggal di Malaysia. Sebab secara logika adalah karena tuan rumahnya yaitu rakyat Malaysia orangnya ramah, supel, dan baik hati, suka membantu. Sehingga para tamu itu yaitu orang asing pada betah nyaman tinggal di Malaysia karena mendapatkan sambutan yang baik dan hangat dari rakyat Malaysia. Alasan yang kedua adalah Malaysia adalah negara yang aman, nyaman, damai untuk tinggal dan juga biaya hidupnya tidak terlalu mahal. Alasan yang ketiga adalah public transportation atau transportasi umum beserta dengan jaringan infrastruktur jalan raya atau lebuh rayanya sudah sangat amat canggih, nyaman, dan aman dipergunakan. Alasan yang keempat adalah soal makanan atau kuliner. Malaysia terkenal dengan aneka macam kulinernya yang lezat, bergizi, dan sehat. Pengolahannya sangat higienis karena selalu diawasi atau dikontrol ketat oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia di setiap kedai atau rumah makannya. Meskipun demikian, harga makanan atau kuliner di Malaysia sangat amatlah terjangkau, tidak terlalu mahal. Alasan yang kelima adalah soal bahasa, karena itu penting untuk berkomunikasi dengan orang asing. Dan bagi tenaga kerja Indonesia atau pelajar dan mahasiswa Indonesia yang tinggal di Malaysia tentu tidak ada kendala ya, karena bahasanya sama. Tapi bagi orang asing lainnya juga tidak ada kendala, karena orang-orang Malaysia itu pandai berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Alasan yang keenam adalah stabilitas keamanan di Malaysia yang sangat kondusif, karena tingkat kriminalitas atau jenayah di Malaysia yang cukup rendah. Di samping itu tidak ada konflik horizontal atau konflik sosial antar kelompok masyarakat, juga tidak ada kasus pemberontakan di Malaysia, sehingga Malaysia menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai untuk ditinggali bagi jutaan warga negara asing. Demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan tentang kenapa orang asing atau jutaan orang asing itu suka dan betah tinggal lama di Malaysia. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.